Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Isanuddin. Dan saya Esriskia. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang seru-seru, lucu-lucu, dan bikin happy hari-hari teman-teman semuanya. Dan masih kita lanjutkan lagi deretan karya-karya luar biasa dari Allah Yarham Tan Sri P. Ramli. Dan kali ini kita masuk ke salah satu film yang paling banyak di request juga setelah Keluarga 69, yaitu Ahmad Albab. Nah, kali ini langsung aja, nggak usah berlama-lama. Ini katanya genre-genrenya kayak Tiga Abdul, makanya penasaran banget nih. Semoga lucunya mengalahkan Tiga Abdul ya, karena sejauh ini yang lucunya paling lucu menurut kita itu masih Tiga Abdul ya, peringkat teratas tuh menurut kita lah ya. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama. 1, 2, 3. Ahmad Albab. Sound Organization. Oh, ini yang udah di Malaysia? Iyalah. Kan tahun-tahunnya setelah Doremi nih. Ahmad Albab. Ahmad Albab. Iya benar, kayak itu Tiga Abdul gitu. Timur-timur tengah. Nuansa-nuansa gitu ya. Timur tengah. P. Ramli, Saloma, ini pemerannya sama istrinya Mariani, Jah Ismail, Joni Asman, Nina Hasin. Memperkenalkan Mimi Loma. Siapa Mimi Loma? Adiknya Saloma. Oh, adiknya Saloma. Makanya Loma-Loma gitu nih. Ya Mariani gak ada nama aslinya kan, siapa gitu ya. Saloma apa sih? Berarti tiga kakak beradik diajak main semua ini ya. Ada Mariani, Saloma, Mimi Loma. Semuanya piramid. Iya. Unta. Beneran tuh ya? Unta asli loh. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Bapak sen. Jangan lupa baik. Iya, ada lah unta ya, kan dari. Sampai di kebun Malaysia. Sampai dari Baso. Oh, di kebun binatang ada ya? Iya lah. Minjem. Masa banyak itu. Masya Allah. Apa itu? Itu kalabul malami. Apa itu kalabul malami? Kelap malam dah. Oh, kelap malam. Aduh. Kalabul malami, kelap malam. Bagus juga. Kelap malam, kalabul malami. Yang ngomong tadi kayak suaranya Sudin. Enggak tahu kan, belum lihat mukanya. Belum. Cara ngomongnya ada lah-lahnya itu loh. Ini kalabul malam ya. Kalab malam lah. Itu kan khasnya banget itu. Waduh, ini kalabul malam. Tak boleh. Saya tak setuju. Tak setuju betul-betul. Pasal kawin, saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya punya anak sudah besar. Saya tak mahu dia kahwin di rumah. Saya suka dia kahwin lari. Eh? Pasal apa? Murah belanja. Harus. Awak punya cadangan dan dia punya adat lama ni tak boleh memajukan rumah tangga. Kita akan ketinggalan zaman. Saya ada cadangan baru. Cadangan bagaimana? Saya ada tiga anak perempuan. Sebelum terlambat, perempuan mesti meminang laki-laki. Baru rumah tangga selamat. Bodoh. Tiga. Siapa ini? Enggak tahu. Anaknya tiga. Oh, ini anaknya orang tadi, tiga. Tiga. Seksi banget.
Jangan-jangan ya itu yang Mariani Saloma, Mimi Saloma. Mukanya juga beda. Beda ya? Ntar dulu. Belum jelas. Soalnya rambutnya aja kan. Yang bikin beda. Iya, gaya rambut tuh bikin beda loh. Orang kaya berarti tadi ya. Kayaknya tiga tadi dia. Sapura dengan Suhara tuh. Mas Tura, Sapura, Suhara. Susahnya. Itulah, Umi pun hairan. Daripada siang sampai ke malam, asyik melalak saja. Iyalah Umi, mereka berdua pun asyik cakap pasal kahwin aja. Mensel apa? Abang balik. Tuh abahnya tuh. Mas Tura? Iya, Abah. Panggil Suhara sama Sapura. Kata Abah nak jumpa. Ada hal mustahak. Suhara, Abah. Suhara Sapura. Apa hal? Susah namanya. Kebalik-balik walaupun singkat. Ini ada rundingan baik. Rundingan bisnis yang akan menguntungkan kita di belakang hari. Astagfirullahaladzim, adik-adiknya ini. Abah panggil. Abah panggil. Gak masalah sebenarnya musiknya. Cuman jogetnya offbeat itu loh. Offbeat jogetnya. Gak sesuai sama musiknya. Anak Abah? Abah? Anak Abah pun dah besar-besar semua. Abah ada cadangan nak bagi kahwin. Kahwin? Ya, kahwin. Itu yang suka nih yang dua ini mau. Sabar. Kalau iya pun sabarlah. Kami dah tak boleh sabar lagi, Abah. Dah 2-3 bulan kami asyik cakap pasal kahwin aja, Pak. Ngebet tu dah. Kau pun dah setuju. Bagus. Suka. Apa suka? Yang kau macam mana, Mas Tura? Saya tak setuju lah, Pak. Memang kau degil. Dalam rumah ni kau selalu membantah cakap aku. Aku suka, kau tak suka. Aku suka, kau tak suka. Aku ni nak bagi kau kahwin dan buat kau senang, tahu tak? Yalah, kalau dia tak suka, jangan dipaksa. Awak mana tahu? Awak pun kalau tak kahwin dengan laki kaya macam saya, tak takut tukang belian. Tahu tak? Hei, aku bagi kau kahwin supaya kau senang. Jodoh, kebahagiaan rumah tangga yang kaya raya tu terletak di tangan bapak, bukan tangan Tuhan. Abang, bapaknya. Ini bukan takabur. Ini logik. Takabur. Baik, boleh. Kalau kau berdegil juga, tak apa. Aku akan tunjukkan bukti. Jodoh kakak kau akan kucari orang yang kaya, orang yang kaya, biar dia senang. Kau nak kebulu, nak mampus, kau punya pasal. Serem. Kalau ini kebalikannya ya, yang dari tiga Abdul ya. Kan laki-laki, kalau ini cewek-cewek. Dia pusing belakang, meleok dengan aku. Melawan ini yang kiri itu. Bukannya Mariani yang? Sabar. Kalau kau nak kahwin sangat, besok bapak carikan laki. Terima kasih. Ya, Anda. Bajunya kok bagus banget. Bajunya siapa? Itu istri. Assalamualaikum, ya. Istri Ibu Lydia. Waalaikumsalam, ya Syekh Mas'ud Al-Buaya. Susah. Apa baik? Lama saya tidak jumpa sama. Selesai. Terima kasih. Bapaknya tadi ya. Ya, Habibi, ambil kopi. Ambil kopi lagi, kawan. Apa kabar? Kabar baik. Ya. Saya datang sebetulnya ada hal yang mustahak. Apa dia? Saya datang nak minang anak Cik Ainun. Meminang saya punya anak? Mana saya ada anak perempuan ya, Syekh? Saya cuma ada seorang anak laki-laki saya. Anak laki-laki inilah yang saya nak minang. Belum pernah orang buat begini. Orang tak pernah buat. Saya buat. Cik Ainun tengok. Ya. Berapa banyak orang kahwin yang papi ya, cara-cara lama tu semua tak kekal. Semua ya. Perak-peranda. Ya, ya, ya. Sekarang kita nak ubah adat itu. Kita mesti progresif. Baik. Yang mana anak awak? Muharram tak? Ya, Muharram. Siapa namanya? Ya, Muharram. Muharram. Yang ini? Inilah saya punya anak. Muka pun macam bulan. Cukup lawa. Strong. Banyak exercise. Kalau begini, saya setuju Muharram kahwin dengan anak perempuan saya, Sapura.
Sapura. Berapa antaranya? Cik Ainul cakap. Sekarang Syekh. Kebalik. Perkara ini nampaknya sudah kebalik. Terbalik. Kalau mengikut biasa, laki-laki meminang kepada perempuan, dia punya mas kahwin cuma 44 dinar dan belanja hangusnya 1000 serba satu. Apakala perkara ini sudah jadi terbalik, terpaksa saya akan mengambil dua kali ganda. Bermakna dia punya mas kahwin 88 dinar dan dia punya belanja hangus 2000 serba dua. Murah? Cukup murah. Saya setuju. Agreed. Muharram jadi anak menantu saya. Besok orang-orang saya datang bawa duit. Kawin cukup bulan. Boleh. Tinggal sana lo. Waalaikumsalam. Ya Habibi, apa sudah jadi Habibi? Nampak adalah perkara yang semacam ini dunia sudah terbalik. Terbalik. Bukan dunia yang terbalik. Tu Alinda ni yang bertuah. Betul betul betul. Ya Muharram. Ya Abah. Nak kahwin ya Abah? Nanti kahwin. Tapi Abah bagi tempoh kepada Muharram 3 bulan saja. 3 bulan saja nak kahwin Abah? Bukan 3 bulan saja kahwin. Kahwin terus. Ya. Tapi 3 bulan punya tempoh Abah bagi. Tarik dia punya harta. Cari ikhtiar. Bulut. Bagi sama Abah. Boleh Abah? Betul? Betul Abah. Anak Abah. Anak Abah. Bagaimana? Dia nyilihnya salah kan udah. Iyalah bapaknya tadi udah takabur. Assalamualaikum ya Faibul Kasdam. Waalaikumsalam. Kan jodoh bukan di tangan Tuhan, di tangan bapak kan gitu tadi ngomongnya. Lama tak jumpa. Terima kasih. Enggak tahu ngapain tuh. Apa kabar? Yang sebab tersangkut pula dia. Iya, tersangkut pula. Ada hal mustahak. Apa hajat? Saya datang ni yang sebenarnya mau meminang anak Cik Sahibul. Masya Allah. Kenapa ini ente? Ente tengok anak punya anak 5 tahun. Anak kasih kahwin sama ente punya anak. Nanti anak belayar 5 tahun. Saya datang bukan nak meminang anak perempuan. Anak lelaki. Anak laki-laki? Pesen baru. Kalau dulu lelaki pinang perempuan, sekarang perempuan pinang lelaki. Bagus. Bagus. Mana Cik Sahibul punya anak? Safar! Safar! Nama-nama ya, bulat loh ya. Safar, Muharram. Tapi gerhana. Kok gerhana sih ya? Hitam ya maksudnya? Entah. Ini Safar. Sehat walafiat. Banyak makan minyak asamin. Kan tadi kayak bulan. Ini kok kayak gerhana katanya. Tahu. Sahibul. Kalau macam ini, saya suka dengan Safar. Allah, mana boleh? Kasat, laki-laki sama laki-laki mana boleh kawin? Bukan saya yang nak kawin dengan Safar. Sama siapa? Anak saya yang bungsu, Suhara. Oh, yang tadi tengah ya, yang nggak mau ya? Mas Tura? Degil. Degil. Durhaka. Banyak objection. Bagus. Nanti. Anak kakak dengan anak punya anak. Silakan. Cepat sikit. Mas Tura itu bukan yang pertama. Enggak tahu lah itu ngomongnya malah anak terakhir. Yang terakhir kan yang tadi. Bagi tempo 3 bulan. Nikahin. Kau bolot dia punya harta, kau bagi sama abang. Sama aja. Boleh mas. Yang mau dinikahin itu anak kedua sama ketiga. Iya. Mas Tura itu anak kedua. Oh. Anak punya anak bersetuju. Kalau begitu, mas kawin saya kasih 88 dinar. 2000 serba dua hangus. Bila mau kawin, cukup pula. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ada musiknya ya. Ya langsung kebiasaan ya, nikah langsung dua. Ini anak ke ini, anak kedua sama ketiga ya. Itu loh, yang itu kan Mariani tuh ya. Masa siang? Iya loh. Oh, yang kanan ceweknya. Ya. Ini yang belum nikah ya. Ini yang nggak mau nikah tadi si Mas Tura. Iya kayaknya. Oh iya, deh Salomanya yang ya. Oh Saloma ya. Ya benar berarti. Mukanya beda loh, itu Saloma kayaknya. Bener Saloma agaknya, sama Ramli nikahnya. Tentu tuan-tuan dan puan bertanya dan heran dalam hati. Mengapa anak saya Mas Tura ni saya tak kasih kawin? Saya kasih kawin adik dia dulu.
Oh iya. Sebab budak ini degil. Degil. Membantah cakap orang tua. Sampai hati abah malukan saya depan orang ramai. Memang apa? Aku dah kata berkali-kali. Kekayaan, kebahagiaan bukan terdakwa dengan Tuhan. Betul tak? Betul. Kau dengar. Terlampau. Kebahagiaan rumah tangga terletak di tangan bapak. Betul tak? Betul. Betul. Miskin. Semua orang sokong aku. Cuma kau seorang yang degil. Saya cabar abah. Saya rela kawin dengan orang miskin. Saya akan buktikan bahwa Tuhanlah yang menetap segala-galanya, bukan bapak. Iya. Boleh. Bagus nih cerita gini nih. Mau, bagus baik. Nih. Tapi kau dengan besok aku carikan kau jodoh. Iya, berarti Mariani sama apa Mimi Loma tadi ya? Iya, berarti. Nanti ini dapat ini nanti. Dapat Ahmad Albab nih. Ramli. Baju gitu sama kayak si sama Marjina mau nyuci baju di Nujung Pak Belalang mau ke sawah juga gini baris-baris tuh kan mau ke sawah mau ke sawah baris-baris tapi saya suka loh gak tahu kenapa genre musik Timur Tengah gini bagus. Ramli ingin mengulang kesuksesan ya yang yang apa yang bagus-bagus kayak gini Alibaba kan ya terus Tiga Abdul lucunya ya anak kambing ini ya ini dia Ahmad Albabnya pasti ya. Pengembala kambing malah kaya lah penggembala kambing. Kayaknya tuh suara, oh iya sengaja di double yang biar nggak copyright kali ya. Itu loh yang ada suara musiknya double. Bener nggak? Nggak tahu. Oh iya. Sengaja atau memang backsoundnya dong? Sengaja, sengaja. Karena namanya lagu pasti copyright ya, jadi di double nggak apa-apa. Jadi lagunya tuh double, yang satu ditaruh di depan, yang satu taruh belakang gitu. Jadi kan timpah-timpih gitu. Seru ya? Ayo ikutan tuh. Gak ada liriknya, gak bisa nyanyi dong. Bagus padahal lagi. Oh tuh, bukan nyanyi. Ikutan nyangkul tuh loh. Nah, enak bener ke bagian yang ini cewek-ceweknya. Mainan air. Ih lucunya ya. Gitu kambing. Lah. Kambing. Tapi itu bersih-bersih bagus. Enggak lah itu. Kambing gembel itu loh, udah gembel. Bagus. Pasti kotor pasti. Tapi kok putih-putih tadi. Di double, tapi yang satu dimajuin, yang satu dimundurin. Tuh, miskin harta, hati kaya ya. Tadi jadi beda yang ya, karena make up-nya yang ya. Ya make up ya beda tahun. Ya gaya rambut. Jadi kayak berubah loh. Kayak enggak iya apa iya enggak gitu. Yang pasti tuh gaya rambutnya. Bikin berubah muka ini saya. Bapaknya dibawa ke sini. Iya. Oh, dikenalin. Ah, sini bolehlah. Amari tuan kaji.
Ana terima nikahnya Dinikahin. Mas Pura dan dimasuk Albuaya dengan mas kawinnya Free. Hah? Sah? Free. Alhamdulillah. Free dong. Mas Tora, ikut lagi kau. Kasih-kasih kambing itu satu. Ya Allah, iya, Bu, ya kasih kambing satu. Masya Allah, dapat istri. Dapat istri. Lagi angon kambing dapat istri. Alhamdulillah. Kalau nanti kawin sama Ana, nanti tidak menyesal kah? Nyesal? Ana suka kawin dengan Inti. Syurga ke Anbar, Allah. Syurga di wala. Syurga di wala. Kau cawa aku lagi ya. Baik, Mas Tora, mulai hari ini kau ikut lagi kau. Aku nak tengok apa yang akan terjadi. Itu bukan Re yang bukan, ya. Angon kambing dapat istri itu. Angon kambing. Itu loh ya makanannya ya. Enak ya. Sawal itu jegit-jegit pula tuh. Sawal namanya ya. Umi. Ya Umi. Katanya Ahmad Albar. Enggak tahu makanya. Ya, Umi, Umi, Umi. Umi, aku dapat istri. Ana ada bawa satu present lah, satu surprise lah untuk ente. Apa itu? Ente tutup mata lah, ente tutup mata. Tutup mata. Ini macam kok namanya sawal. Enggak apa-apa tuh ya. Namanya bulan-bulan. Baru buka mata ya. Jangan buka Umi. Abai. Ahmad Albar anaknya nanti kembali. Pulang, pulang gembala kambing dapat istri itu loh, cantik loh ya. Sekarang nanti buka mata loh. Cantik banget. Nah, siapa ini? Nah, ini lah anak punya bini lah, Mas Tora, anak berkawin lah. Kau mau anak dengan orang lainnya? Nanti kita dapat susah, Nawal. Kita miskin lah. Umi jangan susah hati lah. Nanti dia boleh cerita. Benar Umi, apa yang Syawal kata semuanya benar lah. Benar, anda dah jaga bohong lah. Syawal Safar Muharram. Saya ni selalu sangat berselisih pendapat dengan abah saya. Selalu lawan dan lawan. Jadi, kakak dan adik saya dikawinkan dengan orang kaya. Orang kaya. Tapi saya dikawinkan orang miskin. Orang miskin anda lah Umi. Umi sengaja nak padankan kesel. Kesian betul. Banyak kesian. Syawal! Eh Syawal, kemana? Syawal! Kemana? Apa nama kampung ni? Ini kampung nama Pening Lalat. Ya, Pening Lalat. Semua mau kasih nama ya kampung. Sekarang Pening Lalat. Ana mau jemput ente. Ana? Ente punya istri. Ana punya istri. Ente punya umi. Ana punya umi. Ini malam kita ada bikin keramaian dan jamuan yang istimewa. Ini macam kah? Kalau ini macam, tak ada apa lah. Ini malam ana tiga-tiga orang pergi sana lah. Ya, ya. Ini karena di kampung, bukan kalabul malami ya kan? Bagus banget loh. Bahasa Arabnya klub malam, kalabul malami. Kan di double. Kebahagiaan di tangan Tuhan. Kok ini piramidanya masih kurus ya? Hmm. Kemarin dari ini gendut ya? Iya, makanya. Ini tahun berapa? Ahmad Albar juga. Ahmad Albar ini tahun 68 kayaknya. Lah, berarti kurus lagi gitu ya maksudnya? Mungkin. 68 ya? 68 bener kan? Iya. Kurus lagi berarti. Doremi kan gendut. Iya yang berarti abis gendut kurus lagi ya? Gak lagi sakit kan? Kurus. Soalnya gak kurus.
agak kecil kan ya. Mm-hmm. Doremi kemarin gendut. Terus sebenernya badannya pas segini loh menurutku. Ya memang. Pengantin baru. Tolonglah Dinda, tolonglah bagi semakan dah Dinda. Tama, Tama. Apa ini? Tolonglah bagi Dinda. Kalau Dinda tak bagi kanda, mesti kanda mati. Nih. Tengok barang semua sudah gatal. Dulu Dinda datang sini, Dinda bawa banyak barang-barang. Pakaian, muak, tintan, belian, semua akan Dinda bawa pergi jual. Tengok, apa dah jadi rumah kita? Tonggang, lakang. Tinggal ini pun kanda nak ambil. Astaghfirullah. Oh, kanda nak bawa pergi joli ya. Masya Allah, bukan anak kau pergi joli, anak kau tu pergi meniaga. Nanti bila meniaga, orang nak beli macam besar, biar diamond ke sini. Mana ada besar macam diamond? Ini macam besar. Tolonglah bagi Dinda. Kalau tak nak kanda, mesti mati. Betul kan begini? Sumpah kanda enggak pergi meniaga. Ya, tinggal terakhir tu kalungnya. Hei, minta Dinda. Terima kasih Dinda. Dinda yang kanda paling sayang sekali. Kanda yang paling sayang sekali Dinda. Allah Dinda, bagilah cincin tu Dinda. Tidak boleh. Bagilah Dinda. Tidak. Kanda ingat tak dulu? Rantai, gelang Dinda, semua belian Dinda dan pakaian-pakaian Dinda semuanya kanda jualkan. Dan rumah kita punya harta pun kanda jualkan. Tengok rumah ini jadi macam sarang tikus. Cincin ini satu pun kanda tidak kan? Kanda nak jual cincin tu untuk menambahkan modal perniagaan kita. Bohong, kanda nak pinjoli. Sumpah, wallah, anak tak bohong. Kalau anak bohong, anak keluar nanti dilanggar unta. Bagilah Dinda. Kalau Dinda tak bagi, perniagaan kita akan mati. Kita akan lebih miskin Dinda. Bagilah Dinda. Betul kan? Betul. Ambil ni, berniaga betul-betul. Terima kasih Dinda. Sebab itulah kanda sayangkan Dinda. Yeah. Dinda baik hati. Selalu tolong kanda. Bye-bye. Habis sudah terakhir. Tata. Ditinggalin ini selamanya. Ada kesini apa namanya tadi? Mbah? Apa? Namanya apa? Oh, Kalabul Malami. Kalabul Malami. Iya, bener ya. Oh, betul nih dua orang ini. Ini dia tuh, apa mau bilang kemana? Anak orang kaya, jangan takut. Bilang apa ente mau? Ente mau kawin kemana? Bagus, bagus, bagus. Ente mau kawin kemana? Bagus. Sama juga ini. Eh, siapa? Hai, Muharram. Apa ente dapat? Anak dapat kalung diamond, apa yang dia dapat? Anak dapat cincin berlian lah. Bagus. Mari sabar, mari. Mari dulu sabar. Mari sayang, mari. Bagus, bagus. Wah, ini punya Habibi banyak cantik. Mardas. Mardas. Maksudnya tuh Habibi kan yang tersayang gitu loh. Tersayang artinya kan apa. Umi, ini anak buat roti lah, kita beli makan lah. Buat apalah kau beli banyak-banyak ni? Buat habis duit aja sawal ni, tahu? Harap pelang ni bukan selalu lah. Ini satu tahun satu kali lah. Ini hari anak dapat gaji lah. Umi, pergilah sekali. Bertanggungjawab suaminya. Mas Tura? Kasihnya ke uminya lah. Ada banyak sayang sama ente. Ente sayang ke mana kah? Sayang. Sayang. Bagus. Anak ada baik kah? Baik. Baik. Lawa. Tapi satu je anak tak sanggup. Asalah tak sanggup. Ente ni terlalu tok-tok. Doktor kah? Anak doktor kah? Bukan doktor. Apa tok-tok? Apa tu? Oh, itu tak anak tahu itu masjid tok-tok-tok. Tok-tok-tok itu kan? Bukan masjid tok-tok. Tok-tok. Tok-tok tu bilang orang yang selalu cakap pelat. Oh.
Apa oh, itu macam ke? Anak tak lah, anak punya bapa. Sakap, masya Allah, lagi gotok lah, gotok. Gotok. Nanti tak kata yang mestu lah. Nanti lama-lama anak belajar sama ente. Insya Allah, anak pun cakap pun mesti ada stok-tok lah. Stok-tok. Umi, sudah siap Umi? Tok-tok. Telat ngomongnya maksudnya. Kalau terlambat apa hubungannya sama itu? Bini anaknya barang semua dah habis lah. Anaknya bini barang pun semua sudah habis. Habis, macam kita nak buat? Inti balik rumah, jumpa inti bapa minta duit. Anak bapa balik rumah mau minta duit. Amin. Kelas inti punya brain. Satu sen yang tak boleh bagi sama inti. Inti satu anak yang tak boleh harap. Tiga bulan anak bagi tempoh sama inti. Anak mau inti ambil dia punya harta semua bagi sama anak. Mana dia? Kirain bapaknya dikasih. Dia tinggal lain-lain rumah, Pak. Sebab itulah susah. Lain-lain rumah. Yang diambil punya istrinya dulu. Kalau anak jalan kata tiga bulan, dalam satu bulan habis dia punya harta, anak boleh ambil. Anak boleh tarik. Bukan macam inti. Bodoh. Abah, tolonglah, Abah. Bagi sikit duit, nak makan pun tak ada duit. Betul kan dia? Bagilah dia sikit duit, nak makan pun dia tak ada duit. Ah, inti diam. Inti jangan campur. Ini perkara. Oh, inti mau makan pun tak ada duit. Baik. Ana boleh bagi wang sama inti. Tapi inti balik rumah, jumpa inti punya isteri, ambil dia punya barang. Udah habis. Nanti abah bagi wang sama inti. Ya Muharram, pergilah balik rumah bini kau. Ambil barang-barangnya semua bagi pada abang kau ni. Astaghfirullah. Umi, barang semua sudah habis. Semua anak sudah jual. Hah? Untuk itu ke klub malam. Itu pun inti jual juga. Untuk inti. Bapaknya enggak dibagi. Anak harap sama inti? Inti bermain sama anak? Lagi habisin buat diri sendiri. Muharram, daripada hari ini anak bagi tahu sama inti. Inti jalan harap dapat bantuan satu sen dari anak inti punya abah. Miskin. Dan inti mesti keluar hidup dengan bersendirian. Dan jangan harap bantuan apa-apa. Keluar dari anak punya rumah, pergi mampus sama inti. Anak tak mau kasih satu sen sama inti. Sama anak aja. Tidak ada mempunyai cooperation. Anak suruh bolot dia punya harta. Anak bagi kesempatan kepada ente 3 bulan. Harta dia tidak ente bolot. Anak punya harta ente nak bolot. Bagal punya anak. Kafan, ambillah barang-barang istri kau tu. Udah. Beri kepada abah kau. Habis. Barang-barang istri anak, habis semua anak sudah jual, Umi. Parah. Oh, rupanya inti sudah bolot dia punya harta. Anak suruh bolot buat anak, bukan buat inti. Jadi inti datang sekarang jumpa sama anak, inti nak bolot anak punya harta. Safar, hari ini inti punya pasal anak tidak peduli. Anak tidak mau tolong sama inti. Inti pergi jahanam. Jahanam yang? Oh, dia ini gembala kami bukan kambing dia juga ya. Kasian ya yang digaji kayaknya yang. Digaji. Kasian. Kambing orang dia gembalain. Iya. Kasian. Apa, itu kayak ini loh yang kayak nabi-nabi zaman dulu kan. Kerjaannya gembala kambing. Kok suaranya nggak ada nyanyi berarti ya? Mungkin. Oh Ahmad Albab ini cuma ada yang warna ya. Lu entinya kering banyak lah. Yeah. Nanti sudah jual lah satu. Lepas ambil tinggal sedikit lah. Lama-lama anak pun tak ada kerja lah. Sawal, ente jangan susah. Ente punya kerja terjamin. Oh iya. Asalnya dia gembala. Ana tapi dengar, lama abis ente sudah kawin. Ana sudah kawin. Ana merda satu bini lah, banyak cantik lah, banyak kecil lah, banyak mulut lah. Alhamdulillah. Sawal, ente sudah kawin. Ana tambah ente punya gaji 20 dinar satu bulan. Alhamdulillah ya Allah. Baik bosnya. Sawal, ambil inti punya gaji semua, bawa balik. Terima kasih ya Umar. Syukriya. Alhamdulillah. Mutasyakir awi. Terima kasih. Domo arigato. Thank you. Itu tadi kan istrinya ngomong. Dia tuh semuanya baik, Cak. Mas Tura. Mas Tura. Ngomongnya aja agak lambat gitu loh yang tadi. Umi, Mas Tura mana? Umi sudah lari kan? Iya. Dia di depan, sudah dekat tangan apa? Dia tuh takut istri yang lari ya. Anda ada bawa satu barang lah Umi, Anda bawa satu barang lah Umi. Mas Tura! Dia takut istrinya lari loh karena dia miskin kan. Wah, istrinya jadi kerja ya. Mas Tura, bikin tengah padan. Ini ada hadiah lah untuk ente. Mas Tura. Mas Tura,
Apalah ini dia bikin janggul-janggul? Eh, tak apalah. Daripada terbuang tanah ni, lebih baik kita bercucuk tanam. Apa yang baik. Kita mau tanam? Eh, kita boleh tanam kacang, ladi, keledek, labu, terung, macam-macam lagi. Rajin istri. Kalau ada berbuah, nanti kita boleh jual. Barulah kita dapat hasilnya. Masya Allah, ente banyak pandai lah, Mestulah. Dulu anaknya bapak lah. Anak suka apa suka makan itu belasan lah. Anak pun suka makan belasan lah. Ente boleh tanam itu belasan punya pokok kah? Merisik aja. Belasan tu tak boleh tanam. Belasan tu daripada udang, macam di tas. Baru tahu lah Mestura. Tapi tak dapat Mestura. Anak itu buat present. Tanam belasan. Kayaknya cantik punya lah. Banyak, valuable lah. Apa ya? Perhiasan ya? Perhiasan kayaknya. Hei, kalau dibeli cincin. Buat apa buat susah-susah kawan? Tadah, kalau Mestura, anak sayang sama ente lah. Inilah tanda. Ente sayang sama anak kah? Sayang. Apa tuh ya? Oh, lama-lamanya tadi. Kalau ini unta nggak pindah-pindah. Pencuri ya? Iya, dia mau nyuri tuh dua orang tadi pasti. Nyuri apa? Nggak tahu. Ini uang lah, nyuri apa? Pasti dua orang tadi tuh. Karena nggak punya uang. Siapa namanya? Safar sama Muharram. Astagfirullah. Bayangannya sendiri pasti kaget. Ada orang, kan? Ada orang. Gede ini ada. Walah, toko emas ya. Toko perhiasan ya. Lagian toko perhiasan gak di ini loh. Iya lo pulang bawa banyak ya. Dinda. Astagfirullah. Ini bantu Dinda nih. Maling itu. Mas, Intan, Brian, mana kena dapat nih? Semua kan dia beli, sebab peniaga kita sudah untung. Cantik ya. Dinda, besok kita tukar tempat ni. Kita kasih cantik-cantik macam Maliga ya, Dinda. Ya? Iyalah Kanda, kalau gini, Dinda sayang pada Kanda. Itulah hari itu Kanda saya bilang sama Dinda. Ini Adinda bayar barang kak? Adinda tak mau kasih. Tengok berapa banyak kita seuntung sekarang? Iyalah Kanda. Nyolong aja terus setiap hari Kanda. Nih Dinda nih banyak nih. Gak tau apa orang nyolong. Oh, banyak banget ini. Nih. Dinda, tengoklah Dinda. Tak mau tengok. Tengoklah Dinda. Tak mau. Habis satu benda Dinda kada jual kak. Iya tengok. Sekarang satu apa pun tak ada. Inilah yang Kanda gantikan. Tengoklah sayang. Banyak. Hei, puan. Hijau. Beli ya. Uang dari mana kami dapat? Sekarang perniagaan Kanda sudah untung. Kita kaya, Dinda. Kalau kita kaya, Kanda, macam mana dengan rumah kita ni? Rumah kita ni akan kita hiaskan perhiasan yang cantik-cantik seperti syurga. Polisia, oh polisia, apa pasal ni semua orang gila? Di mana mau report? Mau report. Anak punya kedai sudah kena rempah. Awak boleh report sama sarjana. Di mana sarjana? Di sana. Oh sarjana. Sarjana. Buah kanak. Sersan sarjana. Assalamualaikum. Sarjan. Waalaikumsalam. Itu yang kemarin yang. Yang mana? Anak datang sini mau report. Mau report apa? Mau report anak punya kedai sudah kena samun. Temannya saja oh, bukan. Oh, itu mau report ya. Bukan, bukan. Itu punya nama apa? Anak punya nama Amran Al-Intan Wal-Belian. Tulislah. Namanya. Amran Al-Intan Wal-Belian. Di pasar malam nomor 16. Pasar malam nomor 16. Anda tahu nanti biar kita sudah kena rumpah, nanti ada pikir berapa orang datang. Anak mana tahu? Nanti ingat-ingat berapa orang baru datang. Boleh jadi 100 orang. Kasihan ya, astagfirullah. Ya. CCTV. Nggak ada ya, CCTV. Malam. Malam? Ya. Jadi kemalam nanti ada di mana? Ada anak di rumah. Apa pasal kemalam yang ada di rumah? Selalu malam itu ada barang? Ada di kedai. Pasal itu malam, anak punya anak sakit. Itu malam juga ente punya anak sakit? Betul. Apa pasal ente punya anak punya sakit itu malam? Lahalalah, kuota ilah bila. Puan Sarjana. Tapi Puan Sarjana mau timah mirip pun apa Sarjana, tidak? Kalau tidak, anak cipta nanti. Anak dia sama di batu, pecah dengan muka. Alah, minta maaf Tuan Sarjana, minta maaf. Minta maaf. Sekarang ini ketik polisi. Cakap dari mula. Kayak mana sih? Anak ada sebuah kedai. Ya ini ngeselin deh. Kedai anak. Lapor enggak ada guna belian. Gini katanya. Enggak ada guna. Satu malam pencuri sudah rumpah anaknya kedai habis barang-barang semua.
Sudah lompat sekejap. Yang paling benar tuh polisi tidur. Barang-barang semua sudah diambil. Lompat tuh polisi. Iya, lompat polisi. Mari. Ini 3 surat. Ya, Tuan. Jangan hilang. Ya, Tuan. Pergi pos opis. Ya, Tuan. Pakai stem. Ya, Tuan. Fulus, Tuan. Pakai sendiri punya. Ya, Tuan. Bodoh. Tanda surat apa tu? Surat jemputan. Surat jemputan? Ha. Eh, baru 3 hari kita buat kenduri arwah, kan? Itu kenduri arwah. Ini jemputan kenduri hari jadi aku. Oh, hari jadi. Pesta terus. Ha. Siapa-siapa yang Tanda panggil? Eh, siapa-siapa lagi? Anak menantu kita lah. Muharram, Safar, Sawal, Zahidah, Zulhizah, including Saudi Arabia dan sahabat. Selama kita ada di kaya. Oh, kaya lagi yang ini. Iya. Kenapa? Buat apa nak keluar, Linda? Meniaga Kanda ada orang jaga. Eh, tak boleh, Kanda. Kanda mesti keluar juga. Nanti peniagaan kita kena jemput. Bagaimana? Siapa yang butuh keluar lagi Kanda dia? Kanda orang jujur. Pos. Pos dia langsung masuk rumah. Serem. Ini? Thank you. Pos ya, pos. Oh iya, bukan pos. Pos, lah pengantar. Bukan ketok-ketok langsung nyelonong masuk aja. Dari siapa jual ini? Sudah dari ayahnya, Kanda. Apa dia mau? Ulang tahun hari lahirnya hampir tiba. Dia minta kita ke sana membawa hadiah. Ah, kita akan berikan hadiah istimewa kepada dia. Kenapa sudah kita kandung? Kanda nampak takut aja. Dan kalau orang datang pula, Kanda sembunyi. Kenapa, Kanda? Kanda sembunyi, bukan takut. Mana lah tahu kalau ada penyamun datang nak menyamun harta kita. Kalau Kanda sembunyi, senanglah Kanda tangkap dia. Masya Allah, sudah jatuh. Posto. Kenapa dia sembunyi? Dia bergurau. Masya Allah. Iya, takut ada polisi. Thank you. Celakanya Posto. Terperanjat Kanda di bagi. Makanya. Iya. Surat dari ayah Anda, Kanda. Apa dia nak dia? Hari lahirnya telah tiba. Dia menjemput kita datang ke sana. Membawakan hadiah. Hadiah? Ya, ya. Kita akan berikan hadiah yang cantik dan indah. Nek, bawa hadiah apa dia? Kopi. Kita punya nama Syawal Ibn Zulhaidah. Nanti siapa lah? Anak Posto lah. Pistol. Bukan pistol lah. Posto. Angkat surat ni orang. Posto. Ah, oh, Posto. Angkat surat nanti lah. Nanti menunjuk apa hanya datang. Syawal Ibn Zulhaidah. Apa dia ada tulis yang dia baca? Agak kurus ya. Apa yang dia tahu baca? Bukan dia tahu baca lah. Anda belum kenal huruf. Belum kenal huruf. Siapa itu Masyur Albuah ya? Itu Adi beradik Biawal lah. Anda punya bapa, punya bini lah. Apa? Anda punya bapa, punya bini. Anda punya bini, punya bapa. Oh, itu loh yang dia tentu cara ngomongnya. Karena itu yang dibilangin istrinya tadi. Ngomongnya tuh aneh. Dia mau Inte sama Inte punya istri datang sana bawa hadiah. Hadiah. Sama gak bisa baca ya yang ya? Sama gak bisa baca. Gak kenal huruf. Masyur Albuaya, Bapak. Bawa apa? Bawa kambing. Gak punya kambing orang. Lagi siapa lagi ya? Sawal. Jual kambing. Ya Umar Ma'alim. Ini dua-dua saudagar datang mau beli kambing. Apalah yang dia mau beli anak punya kambing? Berapa orang ada banyak kambing yang dia pergi beli sana? Apa guna beli anak punya kambing? Semua anak sudah borong. Ya, habis tu kambing. Masya Allah. Ya Umar, kalau itu macam, apa macam anak punya position? Ente mesti kena berhenti kerja. Ya, berhenti. Sedih. Kasiannya. Terus kayak mana? Kasian. Kambingnya mau dibuat. Mana lagi diundang itu lagi kan? Gak punya uang nanti. Buat hadiah bapak mertua. Ya. Ya itulah jaga kambing. Lucu banget ya.
tinggal ngiring gitu aja kambing. Iya, piramidnya udah agak berumur ya, terus agak kurus gitu loh ya. Apalagi gak sehat. Umur 39 ini berarti. 68 kan filmnya. Ini umur 39. Kasian gak punya kerjaan. Iya, sedih dia pulang tuh. Tadi kan setiap pulang bersemangat banget, sekarang sedih nih. Mana bersamaan pas dapat postman juga tadi kan surat undangan, jadi kan sedih dia. Gak ada. Itu berarti cuma ada satu pilihan ini. Tapi memang gak dipotong juga kan. Gak dipotong-potong gitu. Dia supaya gak kena covid aja lagu ini. Jadi timpah-timpah. Kasian ya, kambingnya gak ada. Iya, biasanya kerja apa kan? Kerjanya rutin, semangat. Terus nggak ada kerjaan kan bingung jadinya. Padahal punya istri, ada ibu yang ditanggung kan gitu. Sedih dia. Sedih sih dia, lupa kata, saya mau ngapain. Oh, suaranya nggak ada ya? Bukan, emang belum ngomong. Masa sih? Itu loh, suara langkah kaki aja ada kok. Makanya kan. Kenapa nih Syawal? Ana banyak susah lah Mas Tura. Ana sudah kena berhenti kerja lah. Ana punya kami habis, orang sudah beli lah. Sekarang ana banyak susah, apa macam kita mau makan, uang tak ada. Apa yang nak disusahkan? Kerja tak ada pun tak apa. Ini boleh tolong kita. Apa yang boleh tolong sama kita? Mari saya tunjukkan. Mari. Apa? Marilah. Apa? Apa? Tanamannya udah tumbuh. Tanaman, mau jual ke pasar. Udah. Aduh, ini, berbuah. Tengok, apa itu? Apa aja yang tanamannya? Macam-macam ya? Kacang panjang ya? Ini sudah punya kubung, kamu sepuluh lah. Ini ya lah. Tengok yang itu. Apa? Cabai. Banyak ya. Itu ada tole di sini, di Alpi. Yang sebelah sana kan? Kacang panjang.
Kajian. Teror. Di sana, sana ada turun. Ana dekat tempat kamu. Gabas. Kalau di sana apa? Belatu. Apa? Betul lah. Tuh kan ya diajak kan ngomong aja. Pepaya di sana? Itu pepaya apa? Pepaya kok. Dia berarti ini loh yang apa yang cara bisa, ngomongnya yang bisa baca itu apa? Ada filmnya tuh ya? Bisa tahu. Itu nggak bisa baca, bukan nggak bisa. Ya namanya apa? Disleksia. Ya, anak mesti belajar ini. Disleksia. Anak salah cakap orang kita. Ah, iyalah. Tapi sekarang anak susah hati lah. Dia disleksia paling. Itu loh undangan. Apa kita mau kasih hadiah lah semantipnya Baba? Enggak. Oh, pasal hadiah. Mama jangan susah hati. Serahkan pada saya. Baik. Istrinya bijak ini. Bagus-bagus film ini. Mirip ini memang. Tiga Abdul ya kan? Cuma yang itu bijak yang suaminya. Kakinya dilihat, jatuh dari katil semalam. Jatuh katil? Astaga. Ganas betul. Bila balik dia bagi tahu, kalau nak tidur cuci kaki dulu ya. Walaupun macam mana, hadiah tu saya ucapkan terima kasih. Dan awak juga, hadiah yang awak berikan tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Biras saya yang utama, sahibul custom, hadiah yang awak berikan tu, saya ucapkan terima kasih. Selamat hari jadi. Ni anak abah yang tinggi udah lambat. Udah kaya. Tahun ni hadiah kenogah kat bapak ya. Bagus, kepala emas bagus. Terima kasih. Anak abah Muharram, Safar banyak sangat menantu dulu lupa. Awak hadiahkan 100 ekor kibas tu abah mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih. Banyak amat ya. Safar bukan Muharram. Oh Muharram. Muharram. Kali bulan. Muharram. Hadiah kambing 100 ekor tu abah nak piara sampai ada anak cucu. Ya Allah banyak. Kambing 100 ekor. Ini anak abah Sapura yang putih kuning. Cincin belian yang Sapura hadiahkan dengan abah tu lain tahun abah pakai. Terima kasih. Banyak hadiahnya. Ada menantu banyak anak bagus. Terus awak juga. Hadiah sejadah daripada bulu kambing mahal tu. Terima kasih banyak. Oh, terima apa kasih. Aja dinilai sama harga. Ada makna. Itu bagus. Ha? Lain tahun lagi banyak, lagi bagus. Ya lo kasihan ya. Sawal, awak hadiah apa awak tahun ni? Kasihan. Yang beli kambingnya Sawal. Mereka. Berdua tadi ya kayaknya. Gak tahu orangnya. Kasihan Sawal ya. Kasihan banget Sawal. Apa ni? Buka. Enggak mau buka sampai apa? Apa ya? Sampai dulang pun tak ada. Tangan pun sama lah. berapa punya kedana lah kau ni? Apa ni? Apa yang? Apa sih yang? Entah. Garamnya. Garam. Gula. Garam gula kau bawa ni. Ah, iya. Tengok bungkus macam biji timah. Eh, kalau benda-benda begini, tak usah bawa buat hadiah. Lagi berapa tak usah datang lain tahun. Astaghfirullahaladzim. Garam dan gula lah anda kasih sayang kami pada abah. Kasih sayang konon garam sama gula. Kalau biji timah tak apa pula. Biji timah. Sapura, kau sayang sama abah macam mana? Saya sayangkan abah sebagai saya sayangkan Intan dan Belian, bah. Kau dengar tu? Kau suara? Saya sayangkan abah seperti gandum yang penuh di ladang, bah. Macam itulah. Ni tidak ini. Kunon bungkus macam biji timah. Jadi benda-benda murah. Chip sel begini yang kau bawa. Ya, dibuang. Terima kasih. Kasihannya, ya Allah. Masya Allah, Rezeki. Ya, jangan dibuang. Apa yang kau bawa ni? Apa ni? Buka. Kau buat makan ya? Kau nak makan pun di dalam. Abah, sekarang saya mau abah makan sekarang juga di depan orang ramai. Tak pernah orang buat ni. Kari ya abah suka kari ni. Kau buat cipati. Cipati untuk abah ya? Tengok ni sedap.
Kicip. Enak. Dibuang loh. Tak ada garam. Selera terbuka, garam tak ada. Patah semua selera. Itulah dulu aku cakap dengan kau kahwin dengan orang kaya. Itu kan mah dibuang tadi. Supaya ada tukang masak, ada babu. Kau tahu tu tak pandai kerja, tak tahu masak. Degil. Itu yang, karena gula garamnya dibuang tadi yang ya. Kopinya sedap, pekat, hitam, lekat. Tapi gula tak ada, tak ada makna. Hei, geramnya aku. Aku ni marah ni tak tak? Marah. Gula tak ada garam, kopi tak ada gula. Ha? Tak ada gula yang marah kah? Ha, Abah. Ini kalian dikenal sama anak lah, Abah. Abah, cuba anda tengok. Apa macam anda perlukan garam dan gula, itu macam juga Hana dan Mastura perlukan anda. Mastura sengaja taruh garam dalam ini gari. Anda sudah marah, mengamuk. Tadi muka cantik, sekarang sudah buruk. Sekarang ada gula anda makan semua, makanlah. Makanlah, cikik lah kan sehabis. Mastura, anda banyak pandai lah Mastura. Ini hari anda sudah main sama yang rendul. Anak punya suka. Hahaha. Ditepukin. Ini hari kau mainkan aku ya. Tapi kau ingat, nanti lain tahun aku mainkan kau.